Driver ojek online ini nekat mengejar komplotan begal yang hendak membegalnya. Aksi tersebut direkam saat dirinya mengantarkan pesanan pelanggannya sekitar pukul 4.30 dini hari di kota Medan, Sumatera Utara. Halo, monitor. Ini ada orang yang mau begal nih. Ini tandai. Dua kereta. Dua kereta nih. Ah. Sini aja kalian. Dalam komentar unggahan akun @TKP Medan, rekan ojol tersebut menyebutkan bahwa driver tengah mengantarkan pesanan makanan dari Jalan Sai Batang Hari ke Jalan Dr. Mansyur Medan. Namun di tengah perjalanan, driver ojol itu malah dihadang oleh dua motor yang masing-masing ditumpangi dua orang pria yang hendak membegalnya. Melihat aksi gerombolan begal itu, driver ojol spontan berteriak dan merekam aksi kawanan begal dengan handphonenya. Sadar korban nyata gentar, gerombolan begal itu pun panik dan langsung tancap gas ke arah Jalan Sai Serayu Darussalam.